Assalamualaikum. Ni mamu dekat puncak dam air hitam lah. Tak ada puncak sangat kat tengah-tengah dia. Bersebelahan dengan dia ni. Okey, hari ni abang mamu nak review pasal dia ni. Tak mau review sangat pasal motor banyak apa semua kan. Beberapa bulan lepas mamu tak ingat, apa boleh tengok dalam channel mamu lah. Beberapa bulan lepas mamu dah review pasal tayar Bridgestone TW302 belakang, yang ni depan TW301. Okey. So far dah pakai mileage lebih kurang dalam 15,000. Okey, tayar depan bunga banyak ni lagi. Tayar belakang dia sebelum ni bunga dah bagi mamu lah. Kalau bunga tengah ni, okey. Kalau bunga tengah ni 95% dah habis. Macam yang ni banyak lagi ya. Okey, depan. Kemudian mamu tukar kepada tayar FKR Type 1. Okey, ni mamu tukar. Kalau sebelum ni di belakang mamu pakai tayar apa? Trailwind ah, Bridgestone TW302. Size yang tu bukan size original lah, yang tu mamu pakai 130/80/18. Yang ni mamu pakai size 18/4.60. Dia lebih kurang je dengan tayar apa tu, dengan tayar 120 80 18. Dia lebih kurang eh. Cuma yang ni kalau tengok garang. Okey, ni mamu baru tukar dalam sehari dua. Kalau pakai naik sendiri pun tak sampai 20 km kot dengan tayar ni. Cuma okey, yang mamu nak cerita, okey, kalau tayar Bridgestone ni mamu dah pakai, ada yang touring sampai 700 km, 1000 km, hujan lebat, jalan elok tak elok, mamu tak ada lah off road hardcore kan, biasa-biasa je, pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi Cameron Highland apa semua. Tayar ni so far bagi mamu macam ni, cuma harga dia macam ni ya. Okey, yang ni depan belakang lebih kurang 700 lebih lah. Okey, dia mahal gila. Tapi puas hati lah. Sebab dalam hujan, bawa dia, kita rasa macam ni eh, trailwind. Mula dia. Dalam hujan, kita bawa dia. Ataupun jalan kering. Sopa tu lah. Dia boleh belasah kan. Corner-corner style scrambler lah. Sedap macam tu je. Yang tak best, umur tayar ni barulah. Dalam, tak sampai setahun setengah kan. Okey, tengok dekat-dekat. Dia senang markah. Masa first PKP Malaysia dulu 2 bulan tak naik mbak dia markah. Tak. Tapi tayar dia bagus. Dari segi yang kata kita naik memang bagus. Macam tayar ni mau bawa pakai, nak ikut tayar ni tak sesuai sangat on the road. Tapi biasalah orang tegak dan nak test kan. Dan mamu memang dah biasa dengan dunia scrambler ni daripada tahun 90-an lah. Mamu dah biasa. Cuma yang ni okay, bila naik atas jalan tar, tak tahulah pomen pam pun kerah gila. Mamu tekan ni tak tenggelam. Okey. Dia punya masa naik atas jalan raya ni, dia kira macam geli-geli. Okey, dia geli-geli. Geli-geli sebab dia tak makan. Sebab yang ni dia tinggi, ni dia rendah. Okey, so tengok. Tinggi, rendah. So permukaan dia tak sama lagi. So kalau permukaan dia sama mungkin okey sikit. Hujan tak test lagi. Kalau off-road memang tak ada isu lah kan, sebab dia memang tayar off-road. So kita nak kena try lah. Kita nak kena try, nak kena tengok macam mana dan takat mana dia boleh bertahan. So macam tu bunga dia. Kalau ikut harga tayar ni murah lah. Okay, yang ni dia Japan. Kalau ikut tayar yang ni dalam market 100 lebih lah. So beza dengan Bridgestone. Dia ada lagi satu, dia ada dua tau, FKR Type 1, yang ni Type 1, lagi satu FKR Type 2. Yang Type 2 mamu belum pakai lah. Yang tu ada kat mamu. Yang tu lebih sesuai on the road, dia macam lala bunga kat GS pakai ataupun Shinko kan. Kalau yang siapa pakai apa tu, tayar Shinko ataupun yang pakai BMW GS apa kan, tayar lebih kurang macam tu, dia lebih sesuai untuk on the road dan sebagainya lah. Okay, so far nak cerita memang tak mengecewakan lah. Okay, kalau nak pakai memang puas hati, memang best. Boleh cuba.
Itu jangan lupa follow, subscribe channel Mamu. Nanti Mamu akan buat review pula tentang pasal tayar lah, pasal motor ni, minyak dia, maintenance dia. Ada yang tanya pasal exhaust dan sebagainya. Nanti insyaAllah Mamu akan buat. Okay, bye bye.